bisa adik-adik dia sendiri, tambah dengan segala macam merek. Kalau dibuang ke tong sampah atau ke TPA, TPA tahu artinya? Kepanjangannya? Salah. Pembuangannya itu bukan pembuangan, pemrosesan. Tempat pemrosesan akhir. Jadi sampah itu tidak dibuang ke di lahan yang sudah disediakan di TPA, tapi diproses. Kalau tidak diproses, akan menimbulkan lingkungan yang tidak baik. Karena mungkin adik-adik sebelumnya sudah belajar biologi ya, sampah itu kan cepat menimbulkan air. Sampahnya itu tidak baik bagi lingkungan. Ya, lindi, namanya air lindi. Sampahnya jika tidak diproses atau tidak dilandfill, itu menimbulkan bencana atau gas metan. Nah, itu salah satunya ya. Nah, di sini dengan perubahan pola hidup kita dan ada beberapa item, nanti bisa dilihat di sini lingkarannya ya. Akibat dari apa? Inilah latar belakang yang melatar belakangi permasalahan sampah, baik itu di Kota Batam, seluruh Indonesia. Ini dia, ini yang kita berusaha. Insya Allah ya Ibu, dengan programnya itu mungkin nanti kan ada akhirnya tuh laporannya, ada kampanye, ada apa ya, mungkin semacam presentase ya. Jadi nanti ya insya Allah kalau memang ada proyeknya itu, kami berharap sih kampanye yang lebih banyak. Karena kampanye itu kita kekurangan SDM. Yang kampanye itu hanya saya sendiri beserta kepala dinas. Kepala dinas sebenarnya berkenan hadir, tapi beliau mau umroh. Jadi saya lah yang turun hari ini. Jadi kita memang kampanye ini harus diperbanyak. Oke, lanjut, next. Nah, dasar hukumnya ini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Itu yang pasti. Sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pola sampah, sistem pengelolaan sampah di Indonesia itu kumpul angkut buang. Seperti kucing kalau mau buang kotorannya, dia korek-korek ini tuh tanah. Nah, sudah dikorek, ditutup. Ah, begitu. Ambil dari sumber sampahnya, dikumpulkan, diangkut, buang. Enggak begitu. Yang mengakibatkan sebelum undang-undang ini muncul, TPA Lewi Gajah di Bandung tahun 2005 longsor, yang setiap tahun kita peringati dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Itulah dia. Adik-adik harus cang, karena 50 tahun ke depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan, lingkungan ini berada di tangan adik-adik. Apa jadinya kalau sekarang kita tidak mulai dengan gaya hidup minim sampah? Inilah sejarahnya. Sejarahnya dengan di TPA Lewi Gajah di Bandung, itu dengan sistem kumpul angkut buang, sudah kelebihan di TPA Lewi Gajah, tidak bisa menampung, hujan setiap hari, akibatnya longsor, dua pemukiman runtuh tidak ada. Yang meninggal itu sekitar 100 lebih. Itulah yang membuat munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jadi sejarahnya itu ya. Nah, di sini saya tidak mengapakan rinciannya. Yang terakhir itu dia ada Peraturan Presiden Nomor 97 untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Pengelolaan sampah laut itu ada di Kementerian Kemenko Maritim. Itu untuk sama tahun 2008. Tahun 2018 penanganan sampah laut ya. Dan terakhir Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah pada bank sampah Nomor 14 Tahun 2021 itu terakhir. Jadi regulasinya ada. Kalau adik-adik mendengar bank sampah, apa sih itu? Mungkin di pemukiman adik-adik sudah dengar. Kita sudah mulai dan regulasinya sudah ada. Jadi kita bukan jalan mencari keuntungan, mencari sesuatu, tidak. Tapi untuk membatasi sampah. Membatasi sampah dari sumber, maupun membatasi sampah dari sekolah, membatasi sampah dari perumahan. Di sini ada nanti, next.